Salam sehat selalu. Obat untuk mengatasi keracunan makanan, gangguan pencernaan, serta diare. Norit adalah obat yang digunakan untuk mengurangi frekuensi buang air besar dan menyerap racun pada penderita diare. Obat ini juga digunakan untuk mengobati perut kembung dan gangguan pencernaan lain. Norit terbuat dari apa? Obat norit terbuat dari bahan karbon aktif atau arang aktif, dikenal juga dengan karkol, yang mampu menyerap zat berbahaya dan zat asing lainnya yang ada dalam saluran pencernaan. Karbon aktif dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan diaktifkan secara kimia. Berapa kali minum norit sehari? Berdasarkan kondisi yang dialami untuk orang dewasa, diare dengan atau tanpa kram perut, 3-4 kapsul 3 kali sehari, maksimal 12 kapsul sehari. Apakah norit aman untuk bayi? Penggunaan obat norit untuk anak-anak biasanya tidak diberikan pada anak-anak di bawah usia 3 tahun. Norit apakah aman untuk ibu hamil? Sampai saat ini, norit bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Obat diare ini tidak akan berdampak pada janin atau bayi yang menyusu ASI. Norit merupakan suatu karbon aktif yang digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, terutama akibat keracunan makanan, overdosis obat, atau tertelan bahan yang beracun. Terima kasih, semoga bermanfaat.